Balik lagi nyari makan? Jagoannya makan. Sip. Sekarang kita udah mau makan menu selanjutnya. Ada apa aja? Aku ada creamy spaghetti with sirloin steak. Wah, mantap. Kalau aku ada chicken steak. Biasa kan kalau chicken steak itu dibalut ini ya. Dibalut tepung lagi. Nah, kalau ini langsung di grill. Mantap. Sehat pasti ya, guys. Ngomong-ngomong soal steak, kalau steak kamu sukanya tingkat kematangannya apa nih? Aku sukanya medium. Kayak tadi. Sama, aku juga medium. Nah. Tapi banyak loh yang gak suka medium karena takut dengan merah-merahnya itu. Nah, ternyata aku punya fact tentang daging yang dimasak medium. Wih, apa tuh? Ternyata cairan daging yang dimasak dengan tingkat kematangan medium ini bukan darah ya. Banyak yang enggan makan daging sapi dengan tingkat kematangan medium karena cairan merah yang keluar. Padahal cairan ini adalah beef juice atau sari daging. Nah, darah itu sudah dikeluarkan habis saat penyembelihan. Gitu. Jangan takut-takut lagi guys kalau makan medium. Tapi tetap suka yang matang juga sih kayak gini. Iya sih. Ya udah, ayo kita makan. Cus, cus. Di sini terlihat, aduh, dibakar dengan sempurna. Di grill dengan sempurna. Ini dagingnya bagian paha ya kelihatannya ya. Ya, ada juicy-juicy-nya gitu ya. Dagingnya akan lebih moist dan juicy. Dan di sini tetap dengan tiga bumbu andalan tadi. Ada yang mushroom, ada yang black pepper. Black pepper, ada juga yang barbecue. Andalanku tetap ini. Ini aku ada creamy mushroom. Creamy mushroom. Wow. Creamy mushroom spaghetti. Jadi saus mushroom itu dimasak pakai spaghetti. Ay, mantul banget ini pastinya. Ay. Nyum. Gimana gimana? Yummy. Aku gak sabar pengen nyobain spaghetti. Wow. Saus mushroom yang dimasak sama spaghettinya. Ya. Aku lebih suka chicken steak yang kayak gini daripada yang ditepung-tepung gitu. Oh ya? Ini benar-benar dagingnya berasa banget dan gak seret. Biasa kan kalau ayam seret kan? Ini juga aku cobain tadi ya guys, tingkat kematangannya benar-benar perfect. Ini nggak medium ya, ini matang. Kalau ayam itu nggak boleh medium. Nanti kamu bisa tipes kalau badan kamu nggak fit. Karena dia ada kuman salmonellanya guys. Baru pertama kali aku nemu warung steak, tapi steaknya tuh benar-benar nggak main-main. Benar-benar kayak di restoran. Aduh, mantep. Selain makanannya best, enak banget, porsinya juga sampai kenyang banget. Ya, harga kaki lima, porsinya bintang lima, rasanya bintang lima. Pasti deh udah approve banget masuk ke Instagramnya kita di Nyari Makan Bintang V. Nah, kalau kalian ada yang kayak gini nih, tempat-tempat makan yang menurut kalian ini enak banget loh kak, kakak harusnya dateng gitu, review, tinggal komen aja langsung ke Instagramnya kita. Jangan lupa juga di follow. Kalau kesini lagi kamu mau ngajak siapa nih? Aku ya, sebagai makhluk bucin sedunia, aku bakalan ngajak pacar Acu. Aduh, kalau aku mau ngajak pencari makan dong, buat makan bareng. Ini seru banget. Kamu masih lapar gak? Ya iyalah, kalau belum ada.
ada closingan penutupan dessert-dessertan atau cemilan yang anti. Anti, udah kenyang. Karena habis ini kita bakal ngasih kalian makanan yang wah, enggak kalah enaknya. Apa itu, Ai? Saran kan? Iya dong, tetap dinyari makan. Jagoan yang makan.